saya dari saya ke dokter THT diberikan cairan infus dan squid untuk disemprotkan ke satu lubang hidung. Kemudian dikeluarkan ke lubang hidung satunya. Mohon komentarnya, dok. Iya benar, itu yang disebut dengan nasal irrigation tadi. Ya, di spesialis saya disemprot begitu. Tapi yang ke dokter THT konsulnya mahal. Mendingan istinsak aja, Bu, untuk awal. Kalau memang sakit, pakai air hangat matang saja. Dihirup gitu ya. Satu-satu deh, satu-satu. Buangin lagi, satu buangin lagi, nanti dua. Pelan-pelan aja pakai air hangat matang aja dulu. Kalau infus kan mahal ya. Pakai air hangat matang. Ya, jadi udah direbus matang terus sudah hangat baru dipakai. Nanti kalau sudah terbiasa boleh pakai air wudu biasa. Ya, istinsyak, istinsyak. Jadi dihirup. Sampai pangkal, buang. Kira-kira begitu. Kalau ke dokter THT terus mahal nanti. Gitu ya. Baik.